Okay, so hari ini kita cuba habiskan chapter 2. Chapter 2 ni Crystal Structure of Solid. Ada kita dah tadi chapter ni hampir 2 minggu lah. Pasal 2 minggu dah untuk chapter ni dan dah habis ni. Dan saya boleh masuk chapter 3 untuk minggu depan lah. Cuba untuk habiskan hari ni ya. Right. So, sambung. Okay, last week sampai sini ya. Kita dah buat latihan sikit untuk crystal plane. Dan minggu ni kita akan sambung lagi lah milik indas. Alright. So, nota ataupun kita punya Google Meet yang sebelum ni saya dah upload dekat YouTube dan saya bagi link juga dekat dalam group tu. So kalau kamu nak buat revision ataupun yang mana yang tak masuk kelas tu, minta kamu review baliklah dalam tu lah, dalam nota tu, dalam nota yang kita dah bincang dalam ni lah, dalam Google Meet. Cuma saya edit-edit lah, potong-potong sikit untuk yang apa, yang mana yang tak perlu saya cut-cut lah. Okay, so kamu boleh review tu untuk revision untuk sekarang apa, ulang kaji lah ha? Kena lagi ulang kaji lah. Kadang kita sekali kuliah pun tak berapa clear, so kamu kena review balik lah, review balik. Okay, boleh? Boleh saya start? Are you okay? Okay sir. Alright, okay. So kita sambung balik lah lattice plane ni, dah belajar dah. Then kita still belajar lagi ni. Actually benda yang sama yang kita tengok minggu lepas lah dekat crystal plane. Kamu dah belajar juga minggu lepas, kita tengok crystal plane ni cara kamu nak cari satah. So actually ni benda yang sama ya, cuma step dia dalam penerangan yang lebih jelas lah macam mana kita nak dapatkan. Dalam intermilize ni actually kita nak dapatkan dia punya orientasi, satah dan juga actually kalau kamu tengok orientation of the plane with respect to surface, crystal properties along different plane are different electrical other device characteristic can be depend on crystal orientation. So kita nak tengok actually adalah step ni lah, step milik industri. Ini benda yang kita dah belajar je ni ya untuk crystal plane. Cuma ni dalam bentuk penerangan yang lebih lengkap lah. So kalau tengok step dia, first kamu kena cari interface pada satah, okay, di atas permukaan cartesian lah. In term of lattice constant, take reciprocal of the number and reduce them to smallest three integer that having the same ratio, enclose the result in parenthesis. Ni yang kita buat dia punya last punya answer tu, kamu buat dalam bentuk kurungan untuk satah tu. So yang ni kita kenal sebagai milik indas lah untuk single plane lah. So kita tengok contoh. Tengok contoh yang ni. Okay, ini untuk satah kekisi. Satah kekisi ya, lattice plane. Jadi yang ni kamu kena clearkan, kamu kena memahami dengan betul lah untuk satah ni. Sebab yang ni yang rasanya basic yang kamu dah belajar pun actually. Cuba kita nak refresh balik lah apa yang kamu dah belajar dulu. Kita cuba refresh balik. So lattice plane, jadi bagi satu unit cell, kita ada tiga standard lah, tiga standard plane lah, tiga standard satah yang yang kamu kena faham dengan betul lah dari segi dia punya kedudukan satah. Alright, so kita tengok kita ada tiga satah, iaitu 100, 110 dan juga 111. Yang ni milik indas untuk cubic crystal lah. Jadi kamu belajar cubic ni tiga jenis yang kita ada belajar, simple cubic, face center cubic ataupun body center cubic. Tapi sekarang ni dalam tu kita belajar juga macam mana position satah dia.
Macam mana kalau satah tu dalam kedudukan 100-0, satah dalam kedudukan 110, satah dalam kedudukan 111, kamu nak tahu dekat mana dia punya posisi satah, orientasi satah macam mana. Okay. So kita tengok sekarang ni untuk satah 100. Okay, so yang ni. Kamu dah belajar belum benda ni? Untuk tiga jenis ni lah, lattice plane ni, 100, 110 dan juga 111. Dah ada knowledge ke tak ada knowledge langsung pasal ni? Sebab saya just nak tahulah, sebab kamu dah belajar sebelum ni dengan Pak Azlan. Ada kan? Ada information, ada knowledge tak pasal ni? Anyone? Siapa ada knowledge ni? Jawab lah. Boleh pun duduk sengak pula. Ha? Ada. Dan kalau ada, saya tak matukan sangat lagi. Saya anggap kamu dah faham lah. So, saya tak perlu nak terang. Ambil masa yang panjang lah. Okay, so kita tengok 100. Actually, yang ni satah 100. Untuk satah pada kedudukan, kita ada paksi X, Y, Z lah. Kita ada paksi X, Y dan juga Z. So actually dalam plane, saya dah nyatakan sebelum ni, bila kamu nak lukis satah, so dia kamu nak buat tu, kamu buat X, Y dan juga Z lah. Dia punya position actually yang perlu kamu susun. Dia punya kedudukan paksi X pada kedudukan satu lah. Maksudnya ini ada nilai lah pada paksi X dan paksi Y, actually tak ada. Dia tak ada berkosong lah. So dia sepanjang paksi Y ni tak ada nilai. Ini zero lah. So dia ni 100 lah. 100. Okay. So yang ni ada value untuk paksi X. Zero untuk paksi Y. Zero untuk paksi Z. So yang ni merangkumi satu. So Y kosong lah. Z pun kosong. So ini yang perwakilan bagi plane untuk 100. So dia satah yang sepatutnya kamu faham adalah pada permukaan X sahaja ni. Maksud dia selari dengan paksi X lah. Kamu tanda dah ni. Muka depan ni saja yang kita consider sebagai satah 100. Faham? Atas bukan, tepi pun bukan, belakang pun belakang, cuma satah ni saja. Otak depan ni saja yang mewakili satah 100. Yang lain abaikan, tak pakai. Belakang tak pakai, atas tak pakai, tepi semua, bawah semua tak pakai. Kita nak ambil satah ni saja. 100. Apa yang ada dalam satah ni, itu saja yang kamu ambil kira. Clear tak? Clear, sir. Ha, ini yang mudah ya, mudah faham lah, 100. Alright. So kita tengok pas 110. So XYZ, XYZ 110. X ada value, Y ada value, Z tak ada value lah, Z kosong lah. Z tak ada, ni tak ada value lah. Z tak ada value. Okay, so maksud dia antara titik X dan titik Y kena ada titik persilangan lah. Actually titik persilangan. Okay, yang ni yang cross. Satah mewakili titik X dan titik Y untuk 110. So sebarang atom ataupun apa-apa yang ada dalam satah ni saja kita ambil kira. 110. So kalau kamu tengok, maksudnya yang belorek ni saja, dalam dia, dalam tu yang kita consider sebagai satah 110. Okay, bagian yang belorek ni saja, yang belorek ni saja yang kamu ambil kira. So kamu kena faham lah, bila dalam keadaan macam satah 100, 110,
Tolong faham dari segi simple cubic, body center cubic, face center cubic, dekat mana posisi atom yang ada. Bila ada satah macam ni, macam mana apa yang berlaku pada apa atom yang ada tu? Macam mana posisi dia? Posisi atom. Okey, tak apa kita belajar yang ni dulu. Bagi clear dulu benda ni. Satah ni bagi clear eh? Sebab yang ni kamu nak guna nanti. Jangan ada yang sangkut pula ah satah ni. Alright. Okay. So yang ni okey tak? 110 okey ke tak okey? Okey. Nampak dah, nampak ah. Okay, nampak, ya. Nampak. Ha, nanti saya tunjuk sikit yang bahagian bar-bar semua tu. So dia yang kebalik-kebalik semua ah. Untuk yang bahagian ni lah satah. Okey, sekarang ni satah 111 ambil posisi pada setiap ni lah point untuk XYZ lah. Kamu tandakan XYZ. Jadi jarak masih sama lah, ingat lah konsep unit cell. A, maksud dia yang ni jarak sama ya. A, okay. Kita consider satu unit cell, jarak dia adalah sama besar. Okay, so kamu ada tiga titik lah. XYZ, so ini adalah satah. Sebarang atom yang merentasi satah ni saja kita ambil kira dalam ni. So, kena tengoklah kedudukan dia ni condong kan. Ni condong kedudukan ni. So kamu belajar sebelum ni, berapa jarak ni kita belajar sebelum ni dalam apa tu? Verification yang kita belajar untuk simple cubic, face center cubic ni. Berapa jarak ni? Berapa jarak ni? Dah belajar? Yang kita tak belajar pula? Jarak ni mewakili apa? Ini A. So yang ni akan jadi 1 over 2 A square. Set 2 A lah. Okay, set 2 A lah. Maksud dia set 2 A. Yang ni pun set 2 A. Yang ni pun set 2 A lah. So yang ni set 2 A. So kalau tengok yang 100 tadi, yang ni set 2 A lah. Tapi yang ni A lah. Maksud dia kalau kamu nak cari luar, A darab dengan set 2 A lah. Set 2A. Ha, kalau yang ni nak cari luas, segitiga macam mana? Setengah kali tapak kali tinggi. Setengah kali tapak kali tinggi. Faham ah? Matematik ah. Luas segitiga. Okey, yang ni A darab A lah. Kalau yang ni nak cari luas, A darab A. A darab A. A darab A lah luas untuk satah 100. Ingat ah. Surface density, nanti kamu belajar, kamu nak cari apa yang ada dalam ketumpatan yang ada dalam satah. Maksud dia ketumpatan dalam satah depan ni saja. Kalau 100, dia bagi soalan 100, cari berapa tumpat satah yang ada dalam satah ni. Berapa tumpat atom yang ada dalam satah 100. Alright, nampaklah yang ni. Saya harap kamu clear dulu dari segi position satah, kena clear. Jangan nak salah satah pula. 110 100. Yang ni 110 dan juga 111. Jadi surface density ni tak susah pun kalau kamu faham dari segi posisi satah dengan kedudukan atom berdasarkan cubic yang kita guna pakai lah. Simple cubic kat mana, face center cubic kat mana, body center cubic kat mana. Okay, so kita tengok yang ni clear kot. Okay, kita tengok sekejap ya, kita patah balik kat ni sat. Kita nak ambil kira dari segi contoh ah. Contoh sekarang ni kita nak ambil satah 100 ni untuk simple cubic. Simple cubic ah, simple cubic SC. Actually kalau saya ambil keluar satah ni empat segi, sepatutnya ada kedudukan atom yang macam mana dekat satah 100 ni. Ni refer ni ah. Maksud dia kita kena ada kona atom tu dekat depan tu. Tu ada kuning hitam dekat muka depan ni. Betul tak?
Betul. Betul ah. Ha, sini kena ada guna item. So ada berapa item tu? Total item ada berapa ni? Total item ada berapa ni? Ini satu per orang. Satu per lapan. Satu. Satu per berapa ni? Ni ni. Kalau tengok permukaan lah permukaan. Sudah. Berapa? Satu per lapan. Total. Satu per dua. Okay. Bukan satu per dua ni. Actually ni kalau kamu tengok daripada side view, actually yang ni merangkumi luas dia, luas item ni actually adalah satu per empat kan? Betul? Ini. Satu per empat. Okay. Kamu tengok 1/8 actually untuk yang bahagian density memang 1/8 sebab kita tengok, kita ambil kira keratan atom ni 1/8 dalam ni, keratan atom dekat wucu ni. Tapi sekarang ni kamu tak boleh tengok tak boleh tengok dalam bentuk sebiji sebiji atom dah. Kita ambil keluar permukaan saja, ambil keluar permukaan tengok atom yang ada, corner atom ada berapa. Okay. Maksud dia corner item bahagian ni, kita kena pasti dulu sekarang ni. Kamu kena pasti dulu kalau simple cubic ada ada empat lah corner item dalam dia. Faham? Saya nak kamu clear benda ni dulu. Kalau simple cubic lah, maksud dia kedudukan item yang ada dalam satah ni macam ni. Kalau yang kedudukan satah 1 1 0 macam mana? Sama juga. Sama juga tak kalau simple cubic? Kita akan dapat sama juga tak? Sama kan? Ha. Sama. So dia masih lagi corner item. Corner item. Tapi saiz tak sama ah. Yang ni A darab A. Tu. Untuk 1001. Yang ni A darab A darab sudut 2A. Ha, sudut 2A. Sudut 2A. Okey. So saya harap membantu kamu untuk faham dia surface density ya. Ha, so kalau yang ni, kalau segitiga, segitiga, segitiga ada ada corner item tak? Ada corner item dia dekat ujung lah, bucu-bucu betul. Ni bucu-bucu ni semua. Dekat bucu, dekat bucu. So ada corner item ni satu per berapa ni? Satu per? Satu per enam. Actually ni satu per enam ni. Satu per enam. Satu per enam. Maksud dia ada enam bahagian ni. Sini ada enam bahagian. Okay. Ni satu per enam lah. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay. Tak apalah nanti bila buat contoh yang tu kamu nampak lah. Cuma yang penting clear dari segi satah dulu. Satah 100 110 111. Bagi faham soalan bagi benda ni ya, tiga satah. Cuba faham yang ni, satah clear dan juga konfigurasi atom untuk setiap ni SC, BCC dengan FCC bagi clear posisi atom yang ada tu. So. So mana-mana satah yang ada, rujuk balik dekat yang kedudukan ni lah. Kalau soalan bagi FCC, kamu kena faham lah dekat satah ni ada satu dekat surface. Ha. Sini, kat sini, kat sini, kat sini. Ha. So tengah ada satu, corner item ada empat. Ha, macam tu lah. Faham lah? Ha, contoh kalau BCC untuk satah 110, sama juga. Eh, tengah ada satu dan ada corner item. Ambil kira permukaan satah saja untuk surface density. Ha, cuma saya lihat A darab dengan sub 2A. Sub 2A. Okay. So clear lah ni. Faham. Cuba lah faham pelan-pelan. Right.
Next. Okay, yang ni untuk benda yang sama lah. Cuma ada direction lah. Ni dah ada direction. Patah tadi. Okay, the plane is parallel to the B and C axis. So, the intercept are given as a 1, infinite and infinite. Actually, yang ni kita pakai infinity punya value. Okay. Kalau kamu buat lah, kalau kamu buat dalam bentuk Miller Indus, nilai yang kita dapat 100 ni, kamu kena buat solution menggunakan method yang ni lah. Dia punya cara nak calculate ni. Kalau nak calculate Miller Indus ni, kamu akan dapat solution at least dia punya jawapan dalam nilai quantity dia satu ataupun infinity lah. Kamu buat macam ni lah. Yang kita ada kedudukan satu, kamu buat yang kita dah belajar sebelumnya. Okay. Kamu akan dapat. Okay. Kamu akan dapat. Buat step yang ni lah. Maksudnya buat step yang ni. Step yang ni. Jadi kamu akan dapat solution untuk ni lah. Kedudukan satu, 100, 110 dan juga 111 value dia. Value yang kita dapat untuk SATA lah, plane lah, 110 dan juga 111. Okay, ini saya harap clear lah ni, cubalah faham lah. Maksudnya yang ni value intercept dia 1, 1, infinity, infinity. Okay, so kalau kamu ambil reciprocal, we obtain index as a 100. Jadi yang ni kamu ambil, kita buat solution yang kamu belajar sebelum ni lah untuk lattice plane kan. Kita buat dia punya reciprocal. So ini clear kan ni dari segi 100. Kenapa kita dapat value 100? Clear. Clear, boleh lah. Faham lah, pandai-pandai lah. Okay, so taking reciprocal, we obtain Miller Indus as a 100. So the plane is referred as 100. So lagi satu ada benda yang kamu kena tahu adalah direction. Direction ni arah, ha? Maksud dia arah actually mesti selari selari dengan sata. Mesti ada arah. Arah ni kita buat dalam bentuk ni ya. Ni arah 100 direction ni. 100. Ya. Yeah? Ni bentuk ni, kalau plane kita buat dalam bentuk macam tu, plane. Okay, satu. Tapi dari segi direction, kamu pakai bentuk ni, ni arah ni. Ni direction lah, yang ni plane lah, ni plane, plane. Ni plane lah, 100. Okay, faham lah. So, kita bagi clear dari segi direction. Ni direction dia untuk 100. Yang ni direction untuk 110. Bertentangan ni, tengok. Bertentangan. Bertentangan lah. Bertentangan arah dengan satah daripada titik kosong. Daripada zero. Yang ni zero lah. Maksudnya pasti dia, kita punya titik Cartesian kita adalah pada kedudukan ni. Ini adalah dia punya pusat bagi kamu punya kubik. Titik kosong kat sini lah. Titik kosong ni. Kat sini titik kosong. So ambil daripada titik kosong, tarik ke arah sata. So yang ni daripada titik kosong, tarik arah yang bertentangan dengan sata. Okay. Yang ni daripada titik kosong, ambil arah yang bertentangan dengan sata. So dia naik ke atas, ha? Direction untuk 110 ni ke atas. Yang ni ke bucu ni. Okay. So yang ni direction ke bucu ni. Yang ni direction ke arah bucu ni lah. Sebab kita ambil daripada titik kosong. So yang ni sama. Yang ni daripada titik kosong akan menghadap ke atas lah. Maksud dia center of segitiga ni. Segitiga ni dekat 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 dia punya pusat segitiga tu menghala ke atas untuk direction bagi 110. Okay. Hmm.
Okey, yang ni pengiraan dia, dia tunjuk contoh ah. Macam mana nak calculate bilik indas untuk satah yang tadi diberi tu. 110, 111 dan juga 100. Okey, dalam ni ini perwakilan yang kita belajar sebenarnya. Kita belajar PQR 1 infinity infinity untuk satah 100. Macam mana dapat? Kita ambil pasti X, 1, pasti Y, 0, pasti Z, 0. Okay, tak ada lah, tak ada value lah. Maksudnya tak ada value dalam ni. Infinity, bukan 0. Dia tak ada ni, tak ada limit. So yang ni actually mewakili infinity lah. Okay, so bila 1 over 1, 1 lah. 1 over infinity is 0, 1 over infinity is 0. Okay. So kalau 110, so yang ni X ada 1, Y ada 1 dan Z. Z tak ada value lah. Actually yang ni mewakili infinity punya value untuk pasti Z. So 1 over 1, 1 over 1, 1 over infinity. So satu yang kau dapat adalah 110. So yang ni plane 111, semua value adalah 111 and just 1 lah. Okay, so kamu dapatlah 111 untuk yang ni. Okay, so Zira ini clear lah dari segi calculation macam mana nak dapat value untuk satah ni 110 dan juga 111. Alright. Okay, ini penulisan lah, direction. Dia punya plane. Okay, yang ni yang tadi saya kata gunakan kurungan. So yang ni untuk direction. Jangan lupa, ini plane, ini direction. Okay, direction sama aja, value dalam tu sama aja. Tapi arah kena tahu lah, jangan salah arah pula. Mungkin ditanya juga direction dalam soalan nanti ni. Direction dan juga plane tu, kamu kena cari plane dan juga lukis dia punya direction dengan betul lah. For simple cubic lattice, HKL is perpendicular, plane perpendicular to H, direction. Okay, yang ni direction, yang ni untuk a plane. So tengok lah, dia bertentangan, bertentangan arah dengan satah. Faham tak faham? Okey lah. Boleh lah? Faham lah. Okey, ni nak shoot pergi habis lah. Ni dah masuk teori punya part ni, dia nak shoot cepat sikit lah. Tak ada yang apa kata? Kamu kena membaca actually yang bahagian ni, kamu kena membaca. Kena buat praktis sikit lah nanti. Kena buat, kena praktis dan sebab saya nak cuba settlekan lah ini. Pada pukul dekat pukul 12. Alright, untuk bahagian yang seterusnya adalah diamond structure. Ini diamond structure. Jadi kita punya semiconductor ni, dia punya itu adalah dalam bentuk diamond, berlian lah, untuk berlian. Okay, kalau tengok yang ni dia bagi contoh lah, silicon germanium ni belong to FCC crystal family. Pun dalam crystal pun dia ada grup yang berbeza lah. Okay, so yang ni untuk dia punya apa, susunan atom ataupun atom configuration dalam satu kristal punya structure, ada dua FCC sublattice dengan satu sublattice menggantikan okay, yang ni kemudian lah. With one sublattice display from other by one quarter of the distance. So yang ni konfigurasi yang ada dalam dalam diamond lah. Ingat lah, ini diamond structure. Kamu
Yang ni kita belajar sebagai knowledge lah. Maksudnya untuk diamond structure ni kita tak guna untuk calculation part. Yang ni lebih mendalam lah. So kita kita just belajar secara theoretical saja. Kita tak belajar untuk bahagian perkiraan. Kamu tumpu yang tadi saja 100, 111 dan juga 110. Okay, cuma yang ni kita nak tahu diamond structure. Okay, dalam diamond structure kita ada total of total number of atom ada 8, corner atom ada 8. Actually corner atom ada 8 ah. Ni 1 per 8 kali dengan 8 dapat 1. Untuk corner atom ah, corner atom ah, corner. Ya, corner atom ah. Okay, then kita ada face atom. Face atom ni sebab kita dalam kumpulan face center cubic lah, face center cubic ni. Okay, ada 6 atom permukaan. 6 atom permukaan. Ni 6 atom permukaan ni. Atas, bawah, tepi, tepi apa, kiri kanan, atas, bawah, depan, belakang. So merangkumi 6 face atom lah. 6 face atom. So yang ni ada 3. So yang ni 1 atom tadi corner, 3 atom daripada face dan 4 atom adalah enclosed atom. So dia atom yang terikat antara satu sama lain lah. Okay, dua FCC subtractive. Dalam ni ada dua FCC lah. So yang ni kita panggil sebagai enclosed atom lah. Empat enclosed atom. Yang ni memang actually mewakili satu atom lah. Satu atom. Okay, macam body centric cubic dia complete. Complete atom dia ada empat atom yang actually terikat lah dalamnya. Okay, so kalau kamu tengok so yang ni corner, yang ni corner, ni corner atom, face atom, enclosed atom, if enclosed atom lah, ada empat. Okay, total dia kalau kamu tengok ni ada 8 lah, 8 atom. Kamu kena tahu ada 8 atom dalam dalam kristal, dalam diamond structure. So ada 8 lah. So cuba cuba faham daripada sini dengan konfigurasi yang ada ni ya. Okay, cuba fahamkan lah. Okay, so yang ni gambaran nak tunjukkan bagaimana antara satu unit sel dengan unit sel yang bersebelahan lah. Jadi okay, dia punya enclosed dia macam mana kedudukannya. So kita tengok so yang ni ya. Diamond structure actually dia punya ikatan kita panggil tetrahedral, tetrahedral bonding, tetrahedral bonding. So yang ni untuk BCC structure with five nearest neighbor with equal distance. Maksudnya yang ni untuk BCC. Okay, BCC ni ada atom dekat tengah lah. Ni BCC kan. BCC dia ada terikat dengan empat atom yang berdekatan. Okay, ataupun kita panggil neighbor atom ni. Di dalam ni ada ada empat nearest neighbor atom lah. Ini adalah basic building untuk diamond lah, untuk diamond. Okay, so yang ni mewakili. Kamu kena tengok juga lah gambar rajah ni, kena cuba faham juga. Ini AA, yang ni adalah half, separuh daripada A lah untuk untuk bahagian ni lah. Dalam blok ni saja ni untuk separuh dia punya position ni. Ni more on theoretical, yang ni kita tak tekan banyak lah. Saya pun jarang bagi soalan-soalan yang melibatkan diamond structure ni. Tapi kena tahu jugalah diamond structure ni. Jadi kita tak berapa nak tekankan sangat. Mungkin masa degree nanti kamu akan belajar lagi lah. Okay, ini kita ambil surface saja. Kita ambil apa knowledge untuk diamond structure. Okay, so cuba compare between untuk
Sekejap ya. Sekejap. Hello. Hello. Ha. Ada dalam center tak? Saya aku tengah telan. Ada center tu. Lagi lagi aku telan. Okey. Alright. Sama ni. Okay. So so kamu compare lah gambar ni, then compare tengok dengan gambar untuk yang satu unit sel yang mewakili BCC lah. Tapi dalam ni ada empat lah, empat nearest neighbor atom. Okay. Compare lah gambar ni dan cuba bandingkan dengan diamond structure untuk tetrahedral bonding. Okay, so saya nak cepat lah sikit lah. Okay, ni kini untuk gallium arsenide. Gallium arsenide. Okay. Gallium arsenide ni kita panggil zinc blender structure. Ini zinc blender structure. Same as diamond structure except we have two different type of atom. Okay. Dia sama juga macam diamond structure yang tadi, cuma beza dia ada dua atom lah. Dua atom. Sebab ini dua lah. Kita ada gallium, kita ada arsenide kan. So dalam struktur dia ada dua atom. Kita ada gallium dan juga arsenide lah. So actually dalam tu ada dua different lah. Kemudian ikatan ni tolong compare lah. Satu, dua, maksud dia nearest atom dia macam mana dia terikat. Okay. Cuba compare lah gambar ni dan cuba faham pelan-pelan nanti. Okay. Ni buat revision. Okay. So yang ni saya tak apa-apa nak tekan sangat lah. Kamu study lah nanti untuk apa diamond structure ni. Cuba study sikit diamond structure ni. Okay. Okay, next adalah atomic bonding. Atomic bonding sebenarnya adalah ikatan atom. Ikatan atom ni kita nak tengok mana yang strong, mana yang weak. Ikatan atom yang kuat, yang lemah. So, dia ada level of atomic bonding lah. Yang ni mewakili yang kuat pada yang anda lah. Weak, strong. Jadi, covalent, ionic, metallic, van der Waal. Kamu banyak guna covalent lah dalam ni. Kita punya kelas ni adalah more on covalent lah. So ionic ni lah. Semua dah belajar sekolah dulu lah. Refresh balik lah. Okay, saya tak ajar sangat benda-benda macam ni ni. Ni just more on apa orang kata, ambil ni je. Ambil basic ni je lah. Kita ambil basic je. So make sure clear lah. Dari segi atomic bonding ada empat jenis. Kita ada covalent, ionic, metallic dengan van der Waal bonding. Okay, yang ni perbandingan. Kita tengok juga perbandingan untuk atomic bonding. Atomic bonding. So yang ni covalent. Apa dia punya spesifikasi untuk covalent bonding. So yang ni atom bond, atomic bond that tend to achieve a close valent energy shell. So yang ni yang banyak kita guna pakai ya. Untuk close valent energy shell occur between non-metal atom. Ini dibagi contoh lah. Laku di antara atom yang bukan berasaskan logam lah. Okay. So yang ni contoh untuk ikatan yang berlaku secara covalent atom perikat between kita punya orbit luaran ni lah. Tengok in between dia. Ini untuk covalent bonding. And then ionic bonding, attraction between two opposite charge. So ni melibatkan dua charge yang berbeza lah, positif negatif lah. Positif dengan negatif. Okay, so occur between metal atom dengan dan juga non-metal atom. Dua jenis atom yang berbeza lah, satu yang metal base, satu non-metal base. Okay, so yang ketiga adalah metallic attraction between atomic bonding with crystal structure. So yang ni berasaskan crystal structure yang dalam. Okay, maksud dia ikatan
Ikatan atom berasaskan struktur kristal sendiri lah. Contain only 1 to 3 electron in outer shell. So dekat outer shell ni, outer shell lah, maksud dia PPC luar, apa, orbit luaran lah. Orbit luaran ni hanya mengandungi lebih kurang 1 hingga 3 elektron saja dekat luar orbit luaran ni, metallic. So dari segi strong tadi kita tengok yang ni strong lah, yang ni kuat kan, yang ni weak, this weak. So yang ni daripada kuat kepada rukan ikatan yang lebih lemah, yang ni weakest punya chemical bond lah. Jadi untuk gas, inert gas like helium, argon, HF, okay. Yang ni kalau gas base actually banyak ikatan secara benewal. So kamu faham covalent adalah ikatan yang paling strong, yang paling kuat lah. Ionik lemah sikit, metallic lebih lemah, dan juga van der Waal yang paling lemah. Okay. Kalau lemah maksudnya mudah untuk terurai lah. Kalau yang strong ni covalent paling kuat sekali dia punya ikatan ni. Okay. Kita tengok imperfection in solid lah. Yang ni ketidaksempurnaan bahan pepecahan. Okay, dalam ni kita ada belajar juga beberapa jenis lah. Saya nak laju sikit, saya nak cuba buat latihan untuk surface density. Okay, saya shoot sikit boleh lah untuk yang bahagian teori lah. Yang ni semua teori yang ni. Di atas maksudnya bahagian ni semua teori tempat. Saya lajukan sikit lah. Right, so latent imperfection lah. Ketidaksempurnaan kekisi. An elevation from perfect periodic arrangement of lattice point. Okay, so yang ni effect dia adalah perubahan dari segi electrical dengan optical properties. Ketidaksempurnaan kekisi maksudnya dalam struktur atom tu ni boleh berlaku kecacatan lah, boleh berlaku kecacatan. Mungkin atom tu ada bahagian-bahagian yang osok. So bila ada imperfection ni dia akan jadi punca-punca satu struktur tu akan break lah, rosak. Okay. So dalam defect untuk crystal structure, kita ada beberapa jenis lah. Ada vacancy, interstitial impurities, short key defect, Frankel defect, dislocation. Dalam dislocation kita ada edge dislocation, line, scale, okay, dan juga grind, boundaries. Okay, beberapa jenis defect lah. Yang ni actually ada banyak ni, sama lah theoretical punya part. Kamu kena kena google lah kalau nak tahu lebih jelas, kena rajin baca lah, banyak info-info yang ada. Okay, alright, so untuk defect type dalam ketidaksempurnaan bahan pecah, so kita ada jenis-jenis defect dalam ni. Ada line, point, line, plane dengan volume. So yang ni maksud dia defect ni boleh diwakilkan dalam bentuk titik, okay, ataupun point lah. Yang ni line, mungkin berlaku dalam bentuk garis. Mungkin defect tu berlaku dalam bentuk sata, dan juga ni volume lah untuk total isi padu yang ada. Dan dalam point ni ada jenis-jenis dia, example of imperfection. Kita ada vacancies, interstitial impurity atom, line contohnya dislocation. Okay, ini yang jenis-jenis imperfection yang ada yang kamu cuba fahamkan lah. Okay, dalam bahagian ni kamu cuba fahamkan. Alright. So kita tengok impurity defect. Impurity defect jadi yang ni melibatkan bahan asing, impurities. Impurity ni dalam bahasa Melayu kita panggil benda asing, benda asing atau benda asing lah. Okay, effect maksudnya yang ni kekurangan dia. Okay, kita tengok occur due to the presence of foreign impurity atom. Okay, maksudnya impurities tu ni adalah foreign lah, foreign atom. Dia bukan atom asal dia, kita tambah. Macam kamu buat division, kamu buat
implementation kan. So benda tu adalah imperatives. So, bila ada imperative ni, yang ni boleh berlaku dia punya defect lah, imperative defect ni. So bila kamu tengok, actually proses untuk kita masuk, kita hadirkan imperative item ni melalui proses doping lah. Kamu belajar implementation, diffusion kan. So dia semasa proses kita buat, kita buat proses untuk masukkan imperative ni, mungkin berlaku benda ni, mungkin berlaku ini defect yang ada ni. Defect ni mungkin berlaku substitutional dengan interstitial, dua jenis benda asing yang boleh berlaku lah. Okay, substitutional imperative dengan interstitial imperatives. So yang ni untuk substitutional dengan interstitial dari segi location atom tu sendiri. Okay, atom tu maksudnya dia masuk pada kedudukan yang tak sepatutnya lah. Okay, kita masukkan atom benda asing ni, actually dia kena apa, dia ada ikatan dengan atom asal dia. Contoh macam silicon ni atom kan, so dia kena ada dari segi kedudukan atom tu terikat dengan sempurna lah. So yang ni untuk institutional, ini untuk substitutional, dan satu lagi ada interstitial. So compare lah in between. Kalau tengok yang ni location dia bukan pada lokasi yang sepatutnya lah. Yang ni just displace dengan atom yang ada, dia ganti dengan atom, position atom asalnya. Kalau kata silicon tu, dia ambil tempat silicon. So yang ni interstitial, maksud dia atom ni parking pada kedudukan yang tak sepatutnya lah. Okay. Okay, so beberapa jenis lagi imperfection kita tengok. Yang ni ada vacancy, vacancy. Jadi vacancy ni merujuk pada posisi atom asal yang kosong lah. Institutional, okay, dia masuk pada maksudnya dia tak terikat dengan atom yang ada ni. Dia just locate in between atom yang ada lah. Yang ni untuk line lah, maksudnya line defect tadi, line dislocation. Satu struktur ikatan yang ada ni tiba-tiba hilang dia punya, line dia hilang. So yang ni kita panggil sebagai line dislocation lah. Okay, tak ada line, tak ada struktur ikatan untuk yang satu line ni. Dia terhenti dekat sini ya, stop kat sini. Ini yang kita panggil line dislocation lah. Dan plane, ini plane untuk yang dari segi grain boundaries dia lah, grain boundaries dia. Mungkin berlaku orang kata imperfection juga untuk bahagian yang melibatkan plane. Okay, yang ni volume lah, contoh volume punya imperfection yang ada. Dari segi size. Alright, so kita tengok satu contoh untuk interstitial imperative atom. So yang ni untuk substitutional dengan interstitial. Okay, so yang ni mewakili crystalline solid containing interstitial and substitutional imperative atom. So yang ni yang kita tengok tadi, bagaimana posisi atom tu. Actually untuk interstitial, dia in between lah. Ini interstitial, yang ni adalah replacement actually, substitutional untuk imperative atom. Okay, ini self interstitial, atom yang sama tapi dia ada, dia ada apa, pada kedudukan yang tak sepatutnya. Atom yang sama tapi replace pada kedudukan yang tak betul lah. Okay, dia terikat dengan atom pada kedudukan yang sepatutnya macam ni kan.
Dia ada satu item pula kat tengah. Okay, so vacancy ni ada void lah, ada lubang. Sini tak ada item, hilang satu. Hilang item. Vacancy hilang lah. Dia tak ada item kat situ. Boleh berlaku lah ini yang kata imperfection ni. Benda-benda macam ni boleh berlaku sebab item punya structure ni sangat-sangat kecil lah. Sebab kamu nak build macam ni memerlukan alat yang patutnya lebih tinggi lah. Okay. Alright. So untuk shocky defect dan juga dislocation lah. Kita tengok yang ni kesan daripada shocky imperfection. So yang ni mewakili shocky imperfection dan juga Frankel. Ada dua jenis. Okay, yang ni untuk shocky. Dan ini adalah Frankel. Cuma dari segi apa position tu kamu kena cuba fahamkan lah. Actually yang ni dia ingin melibatkan vacancy. Ada vacancy kat sini kan. Yang ni melibatkan institutional punya part tadi. Institutional punya part. So dia punya location tu ada berlaku ni lah. Ada kedudukan yang tak sepatutnya. Okay, next adalah dislocation. Dislocation ni yang tadi lah, tengok line dislocation. Line dislocation. So yang ni missing satu line ni. Patutnya ada satu line kat sini kan. Ni terikat dengan item ni. Patutnya direct lah sambung ni kan. Tapi hilang. So yang dislocation. Okay, defect kan. Nanti Google lagi lah kalau nak tahu lebih jelas. Nak belajar bagi clear benda tu. Cuba lah. Cari info lah. Saya ajar yang ni sikit-sikit je. Tak banyak. Alright, so grow of semiconductor. Yang ni kamu baca sikit method dalam kita nak buat apa? Macam mana nak buat semiconductor tu? Kita nak create semiconductor. Apa kaedah yang ada? Apa method yang ada? Kaedah yang ada dalam actually dalam industri lah. So semiconductor grow maksudnya kita nak buat, nak hasilkan semiconductor tu. So dua jenis, satu crack piece, satu adalah road without crack. So yang ni refer kepada flat zone ni FZ method, FZ method. Yang ni adalah crack piece actually yang kamu tengok dalam video ni, CZ method ni. CZ method, so yang ni CZ. CZ kita tengok dalam video buat daripada pasir panas kan, kan tarik keluar dia punya ingot. This one is Chouzalki, nak sebut payah sikit lah. Chouzalki method. Okay. Dan satu method lagi adalah Bridgman untuk gallium arsenide lah yang ni. Yang ni kita boleh buat untuk silicon. Okay. Flat zone method yang tak ada crucible lah. Yang ni with crucible. Okay. Kita tengok CZ method lah. CZ method. CZ method kamu dah tengok sebelum ni dalam video yang ada tu, yang saya tunjuk sebelum ni. Ini adalah ingat silikon ingat yang ada. Ingat yang kita pull keluar daripada pasir yang kamu panahkan lah. Melt, kamu leburkan pasir ni. So dia akan, road akan tarik lah, tarik ke atas. So pasir ni akan menjejuk lah dan akan membentuk ingat ni, ingat ni. Ini yang bagian pool, pool silicon ingat. Kita tarik dalam bentuk silicon ingat. And yang ni kita slice lah, slice-slice, potong-potong pada kepingan yang nipis untuk wafer. Alright. Ini CZ method lah. Cuma gambar ni, kamu tengok lah, ni compare tengok. Ini dia punya, dia punya crucible ni. Ni crucible lah. Di crucible ni kita ada takungan. Okay. Dia ada tempat yang kita nak letak dia punya source. Baik. So larger diameter imperative from crucible.
Yang kedua micro show house key ya, sama juga lah kan tadi, masih lagi dalam show house key ni method, cuma dia pakai laser lah ini. Okey, tengok initially hole which act as seed formed by photolithography, then excimer laser is used to melt silicon. Square shape grain are formed at the seed location. Jadi ini kita nak buat label, contoh macam fotolitografi ya. Kita buat proses fotolito. Cuma dia punya form ni kita buat daripada laser source lah. Okay, laser source ya. Jadi excimer laser. Okay. Ini kamu belajar lah, carilah nanti ya untuk micro chelastic process. Permitted yang ada lah. Entah. Oh, nah. Ini sini kita tengok sikit-sikit dah lah yang ni lah. Sebab yang ni melibatkan mesin pun kamu pun bukan pernah belajar benda ni. Okay. Mesin-mesin yang ada dalam lab ni kita ambil. Kita ambil basic knowledge dah lah. Okay. Then untuk single crystal grow, single crystalline substrate. So yang ni dia ada dua jenis ni, homo epitaxy silicon on silicon, homo hetero epitaxy silicon on silicon germanium, silicon on aluminium gallium arsenide, silicon on gallium arsenide. Okay, ini method yang ada untuk kita nak buat proses epitaxy grow. Kita boleh pakai CVD, kita boleh pakai LPE iaitu liquid phase epitaxy, ataupun MBE, molecular beam epitaxy. Okay, molecular beam epitaxy. Ini contoh pertumbuhan epitaksi dalam bahasa Melayu, kita panggil pertumbuhan epitaksi ya. Then chemical vapor deposition. Chemical vapor deposition ni adalah method yang kita guna untuk deposit. Sebelum ni kamu dah belajar dah basic of deposition process. So ni kita nak add layer bau, nak tambah layer bau dalam deposition process. So dalam ni menggunakan chemical source lah. Chemical source ni maksud dia dalam bentuk liquid lah, chemical vapor. So yang ni contoh untuk untuk kita dapatkan silicon lah, hasil dia nak dapat silicon. Tapi menggunakan method CVD, method CVD. Ini yang dia punya proses, chemical proses yang berlaku lah. Cuma yang saya nak kamu faham, benda ni kita dapatkan solid, solid silicon ni hasil dia. Saya lah daripada silicon chloride, silicon dichloride campur dengan H2, dan hasil yang kita nak tu adalah silicon solid lah. Okay, silicon solid yang ni Si. So dia silicon ni tu boleh, boleh di kita boleh deposit lah actually. Kamu boleh grow, boleh deposit untuk silicon. Use mainly for silicon but also for silicon germanium, gallium nitride. Okay, so method CVD ya, yang ni CVD. Okay, liquid phase epitaxy. Yang ni LPE ya. LPE actually banyak pakai untuk gallium arsenide, indium phosphide. Okay, so ni contoh-contoh yang semiconductor yang digunakan, high quality compound semiconductor, difficult to monitor. Kalau LPE ni banyak refer kepada semiconductor source yang, yang ni lah. Okay, yang ni sama juga lah proses untuk kita grow semiconductor juga. Okay, next adalah okay, MBE ya, MBE. Actually semua alat ni dah alat, alat yang ada dalam clear room lah. Cuma saya tak, kamu pun tak belajar apa-apa lagi pasal benda, pasal fabrikasi ni. Ini cuma tunjuk gambar lah. Nanti kamu carilah tengok. Kalau nak tahu lebih kena, kena explore lah. Kena explore. Mesin-mesin ni semua advanced punya mesin lah. Mesin-mesin yang very high price actually dalam dalam makmur kelihung. Okay, so MBE, molecular beam epitaxy, sama juga untuk kita
Contoh yang ni dia bagi untuk galian arsenik dengan galian nitrat lah. Nak buat dia punya proses untuk kita nak grow dia, nak grow jenis-jenis dia bukan ada yang ada. Okay. So, yang ni compare jugalah dari segi result dia, dari segi grow rate dia agak rendah. Okay, method ni kadar pertumbuhan dia sangat 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 rendah lah. Okay, tapi quality lah, berkualiti. Ini adalah cross section untuk alat MBE ni. MBE, okey. Kita tak faham detail lah. Kamu, at least kamu tahulah MBE, one of the grow of semiconductor punya method lah. Nah, yang last adalah floating zone lah. Ini yang tadi, no crucible, dia tak ada crucible. Method yang purifying silicon ingot. Jadi kamu nak purify silicon ingot yang dah ada lah. Okay, so yang ni floating zone method relies on saturation coefficient for this process to be used. For purification, this coefficient should be less than 1. So floating zone, ini bagi contoh segregation coefficient untuk beberapa material lah. Beberapa material. Yang ni pun saya tak guna pakai lah yang ni. Maksudnya yang ni saya tak guna dalam saya punya contoh-contoh soalan ini. Just as dia bagi example je. Even value-value ni semua saya tak guna ni untuk nilai K0 ni. Okay, K0 ni. Okay. Yang ni dia bagi contoh in between item yang ada ni. Kamu compare juga lah untuk dia punya apa segregation coefficient ni. So oxygen cannot be removed by floating zone method because its segregation coefficient is more than 1. So yang ni lebih daripada 1 untuk oxygen. The division coefficient di determine the speed of purification. So yang ni adalah berapa cepat dia boleh purify lah untuk material yang ada ni. Itu yang ada ni. Okay. Ini contohlah. Ini pun saya tak guna dalam calculation part. Nanti kamu belajar degree nanti mungkin kita ajar detail lagi lah yang bahagian ni. Bahagian saya ni tak ada. Yes, kita belajar knowledge je lah. Impurity concentration ratio between solid and liquid. Kita ada poly, liquid, single crystal. Okay, yang last adalah gambar bagi fabrication lah, wafer, silicon wafer fabrication daripada SI2. So dia bagaimana wafer dibuat lah, okay. Proses sekitaran bagaimana wafer tu dibentuk daripada SI2 kepada wafer punya level, macam mana dibuat. Okay, ini adalah complete silicon wafer fabrication process. Maksudnya daripada proses, daripada pasir nak proses, nak dapatkan dia punya wafer lah. Lastnya, bahagian yang kita dapat adalah wafer ni lah, silicon wafer. Alright, so right, boleh lah, clear, last. Okey, sir. Alright. Okey, kita sambung balik lah. Yang ni kita nak tengok sikit ni. Contoh-contoh untuk pengiraan bagi surface density. Sebab yang ni tak ada dalam nota. Tak ada contoh dalam nota. So, kita tengok contoh daripada tutorial lah. Tutorial ni saya tunjuk contoh. Satu dua contoh macam tu lah. Yang lain nanti kamu kena buat sendiri juga lah. Semua. Semua tutorial yang ada ni. Nanti kena buat by group yang saya bagi itu lah. Okay, so kita tengok satu contoh soalan melibatkan apa surface density ya. Yang ni contoh soalan 41 ni lah, kamu tengok density constant dia bagi soalan berdasarkan kita punya unit cell. Ambil contoh yang ni adalah simple cubic dia bagi lattice constant 2.8 angstrom. Calculate the surface density
4. Okey, yang ni plane yang kita belajar ni. 100, 110 dengan 111. Okey, satu. Okey. So tengok actually dia punya step work dia bila melibatkan surface density. Soalan 41 dia. Okey, ni contoh ha. Kita ambil satu contoh ya, untuk kamu tahulah macam mana nak buat. Ha. So, latency constant diberi simple cubic 2.8 Armstrong. Calculate surface density for, okey, soalan 1, satah 100. So, kenal pasti bilangan satah yang ada. Dalam ni, kamu kena kenal pasti satah. Tadi kita faham dah. Kita dah faham yang satah 100 adalah satah depan. Okey, satah depan ni. Cuba calculate bilangan atom yang ada untuk simple cubic. Simple cubic ini dia punya atom configuration kan. So semua kena atom. Kamu ambil kira satah ni saja. Permukaan ni saja. So keluarkan dia satah tu dan cuba lukislah, draw tengok. Kita nak calculate atom density yang ada dalam ni. Ketepatan atom yang ada dalam satah. Sama juga kamu belajar volume density kan. Volume density kamu ambil kira semua keseluruhan dalam ni, total atom dalam unit cell. Tapi kalau surface density, rujuk dekat satah yang diberi saja. Kamu rujuk dekat satah yang diberi. Contoh satah sekarang kita nak, satah ni. So calculate yang ada dalam ni sajalah. Okay, dia punya solution. Kalau surface density, okay ni formula dia. Formula untuk surface density. Formula untuk surface density. Kita ada surface density equal to number of atom per unit lattice plane. Number of atom per unit lattice plane. Ingat ah, satah ni. So satah kita guna untuk soalan 1, 100. So kira bilangan atom yang ada dalam satah 100. So dalam ni kita ada 1/4. Darabkan dengan 4 lah. Ini 1/4 darab dengan 4. Maksud dia corner atom ni kalau kamu belajar dalam volume density 1/8. Sebab dia kira yang ni. Ni keratan untuk atom ni 1/8. Tapi bila kita ambil dalam kedudukan satah, kamu ambil muka dia saja, muka atom saja 1/8. 1/4 yang ni ya. Ambil kira yang ni saja. Faham tak 1/4 ni macam mana? Dia faham tak 1/4 ni? Cara saya. Ha? Tak faham kan 1/4 ni? Kenapa kita pakai 1/4? Maksud dia kamu tarik keluar lah lukis satah. Satah 100 tu ini mewakili 1/4, betul tak? Corner atom ni bukan 1/8, 1/4 ni. Betul tak ni 1/4? 1/4 daripada total atom. Maksud dia atom sebiji tu kamu potong 4 lah. Ini kan 1/4 ni, ni 1/4. Boleh faham tak 1/4 ni? Value 1/4 ni faham tak? Ni. Okey, saya dah faham. Tengok pada kedudukan satah, jangan ambil kira volume, volume lain. Soalan bila surface, ambil kira satah saja, satah. Surface ni saja, kita ambil kira permukaan saja, jangan ambil kira unit cell tu sendiri, ambil kira satah saja. So kita ambil ni formula dia. Surface density number of atom per unit lattice plane bahagikan dengan area. Area, kalau tengok area ni berapa? A darab dengan A lah. So ini A, ini A, ini pun A. So A darab A, maksud dia lattice constant yang diberi. A tu lattice constant. Okay, A lattice constant, A kosar 2. Faham? A kosar 2. So yang ni convert, tukar kepada unit cm kali 10 kosar negatif 8 lah. Yang ni jangan lupa, Armstrong convert kepada nilai
cm 1 × 10^8. Calculate dan dapatkan dia punya value. So boleh faham tak untuk satah 100 ni, satah 100, kenapa jawapan jadi macam ni? Kenapa kita buat penyelesaian yang ada dalam contoh ni lah? Ni boleh nampak tak ni yang yang ni? Kenapa dia punya jawapan dan ataupun solution dia kita buat dalam jalan pengiraan dia macam ni? Ni boleh faham tak ni? Ni siapa yang boleh? Ha? Pak, faham. Yang lain, yang lain. Siapa yang tak faham, tolong bagi tahu tak. Jangan lupa, atom, unit dah berubah dah. Sebelum ni, atom per cm 0.3 kan? Sebab isi padu. So, ini cm 0.2 lah. Kalau kalau unit bagi volume density, cm 0.3. Unit bagi surface density, cm 0.2. Boleh? Clear lah. Saya nak go pada saya nak go terus dekat yang satah 110 pula. Okay, so saya consider satah 110 kamu dah faham untuk dia punya solution. Kita tengok satah 110. 110 kamu ambil kira, kamu ambil kira kedudukan satah 100 tadi. Bucu ke bucu ni kan. So calculate juga dalam ni sepatutnya ada berapa biji atom. Masih lagi sama. Masih lagi sama dia punya bilangan atomnya ada. Masih lagi 1/4 darab 4. Betul tak 1/4 darab 4 dalam ni? Kalau saya potong ni masih lagi dapat 1/4 darab 4. Ya, yeah. Betul tak? Cuma luas dia ada berubah. Satah ni dipanjang sikit, tapi bilangan atom masih sama. Masih lagi corner atom. Okay, 1/4 darab 4 ni. Cuma yang ni A darab dengan sec 2A. A darab dengan sec 2A. Sec 2A. Okay, sec 2A ni. A darab sec 2A. Luas dah berubah kan, betul tak? Satah ni panjang sikit daripada yang satah 110 kan. Ni 110. Maksud dia yang ni untuk A darab sec 2A. Kalau 1100 A darab A kan, A 02 kan. So ok eh, boleh faham tak ni yang ni untuk satah 110. Soalan untuk satah 110, bila bagi simple cubic, ini jalan penyelesaian yang kamu kena buat. Jadi kamu kena kira bilangan atom yang ada dalam satah bahagikan dengan permukaan, area of lattice plane, dia punya keluasan permukaan. Okey, selesaikan, selesaikan soalan ni melalui nilai yang diberilah. Contoh soalan soalan bagi tadi nilai adalah 2.8. So masukkan value lah. Kira dulu bilangan atom bagi betul dan masukkan value Armstrong, value yang diberi lattice constant. So convert kepada, convert kepada nilai cm. So kamu akan dapat jawapan dia. This one. Okey dah. Yang ni boleh faham dah untuk surface, untuk plane 110. Siapa tak clear? Siapa yang tak faham ni? Siapa yang masih tak faham lagi? Ni daripada gambar ni masih tak faham ni. Ni 110 ni. Ni. Faham kan satah ni? Kamu faham tak ni? Faham saya, faham. Faham. Ni dalam ni ada atom semua ni? Boleh faham? Ada bilangan atom tadi. Saya consider faham lah. Kamu tak, tak ada yang jawab tak faham. Kalau kalau tak faham maklumlah, nak kena terang balik. So yang ni okey, 110 okey.
Clear. Clear no? Dia pandai-pandai lah. Okay, saya. Okay. Alright, alright, alright. Okay, then kita tengok satu-satu. Satu-satu-satu lah. Untuk satu-satu-satu, kamu tahu bentuk dia adalah daripada paksi X, Y, Z tadi semua titik satu-satu-satu. Ini ya. Satu-satu-satu. So, kalau ikut segitiga ni, keluarkan segitiga tu, lukislah. Lukislah dia punya. Lukislah dia punya atom. Atom ni actually mewakili 1/6. 1/6 ni kamu lukislah, tengok lukis sebiji atom potong kepada 6 bahagian. So ini 6 lah, 1/6 lah ni. Maksud dia kalau complete dia mesti ada 6 bahagian lah untuk satu atom. So yang ni 1/6 lah. Okay. Then solution sama juga, cuma yang ni dah kita ambil kira kita ambil kira apa, luas dia dah jadi lain sebab segitiga, 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 luas untuk segitiga. Kalau tengok calculation untuk surface density bagi satah 110 lah, 110 eh 111 lah. Okay, surface density sama, formula masih sama, cuma bilangan atom dengan luas dia dah berbeza. Kamu kena clear lah dari segi bilangan atom yang ada 1/6 ni, 1/6 bucu yang ada, ada kali dengan 3 biji, 3 kali, 3 biji je. Jadi yang ni satu, yang ni satu, yang ni satu. So yang lain tak cross tau. Yang lain tak cross, yang ni tak kena. Atas ni tak kena. Okay, bawah tak kena, atas sana pun tak kena. Yang kena cuma pada bahagian bucu ni saja, atom yang yang ada dalam kita punya spline 111 ni. Okay, dan juga luas tengah kali tapak kali tinggi ya. Yang ni adalah segitiga punya formula lah jadi. Tengah kali tapak kali tinggi. Okay, kamu setengah kali tapak kali tinggi, ini cuba compare lah. Tadi yang kita faham ini adalah jarak bagi cert 2A. Cert 2A. So actually formula dia jadi setengah kali cert 2A kali dengan cert 3/2A. Okay, ini untuk segi tiga nak cari luas. Segi tiga lah. Kenapa jadi macam ni? Balik cari balik. Kamu dah belajar dah macam mana nak cari luas segi tiga ni. Untuk 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 luas segi tiga lah. Nanti cuba cuba compare balik yang ni ya. Jadi solution bila melibatkan satu, 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 satu. Yang penting sekarang ni adalah kamu kena tahu bilangan atom ni kena betul. Hak lain nilai luas dia masih lagi sama formula dia. Kalau 100 A darab A, A kosong 2 lah. Kalau 110 cert 2A darab A. Kalau 111 yang ni tengah kali dengan cert 2A darab dengan cert 3A per 2. Ni untuk 111. Okey. Tu jangan salah pula. Bila dia bagi satah, soalan bagi satah kena jawab dengan betul. Dari segi luas kena betul, dari segi atom arrangement, atom bilangan atom yang ada dalam satah kena betul. Okey. So saya harap kamu clear lah. Yang ni tengok solution ni, masukkan value. Okay, yang ni kalau 1/6 darab dengan dia, kita dapat bilangan atom setengah aja. Bilangan atom yang ada adalah setengah. Bilangan atom yang kita dapat jawapannya setengah. Okay, so yang ni rujuk ke sini dan yang ni masukkan value. Masukkan value
daripada formula ni lah, kita masuk dalam value 2.8 Armstrong. Yang kamu calculate dan kamu akan dapat value jawapan dia. Ni calculate lah, pakai calculator lah nanti. Jangan salah masuk nilai pula dalam calculator. Nanti cuba buat latihan lah. Dalam tutorial nanti saya upload kat GC. Ada yang dah minta soalan tutorial, saya dah bagilah. Bagi yang mohon minta tu saya bagi personal. Okay, so last answer should be macam ni lah. Kamu dapat dia punya jawapan untuk surface density. Unit jangan salah unit. Atom per cm kuasa 2. Volume density atom per cm kuasa 3. Faham ya? Cubalah fahamkan. Kena buat latihan. Kena buat kena buat revision juga lah cerita ya. Okay, so kalau tengok tip lah, triangle have 180 degree, each angle 60 degree, that consider an atom have 360 degree. So yang ni kita dapat 6 portion lah, 1 per 6 lah, nak menunjukkan nilai 1 per 6 yang tadi kita calculate untuk nilai bagi bagi apa, bagi segitiga tu lah, atom yang ada dalam segitiga. Dan yang ni saya tak akan explain. Untuk BCC, FCC, kamu kena buat latihan. Okay, kalau semua benda saya bagi, jenuh lah. Saya bagi contoh satu yang simple je, simple cubic. So bila BCC, FCC, tolong bagi clear dari segi satah dengan tak kira apa bentuk soalan lah, sama ada FCC ke BCC, satah bagi clear. 100 110 dengan 111. Dia ada tiga satah ni. Tak kira apa bentuk soalan yang diberi, FCC ke, FC ataupun BCC ke. So kamu boleh jawab kalau kamu bagi bilangan yang betul. Contoh macam satah 100 untuk FCC. Contoh tadi kamu belajar kalau satah 100 ada corner atom dan ada satu tambahan atom dekat face. Ini untuk FCC kan contoh. Macam tu lah, maksud dia kamu tahu bilangan yang betul lah, bilangan atom yang betul dalam satah. So yang ni saya tak tunjuk lah yang lain ni, sebab yang ni kamu kena buat latihan, kena buat tutorial. Okay, kalau benda tu tunjuk, nanti semua jawapan kamu dapat lah. So saya ada soalan dah ni untuk surface density. Saya dah tunjuk solution, saya dah tunjuk cara jalan kira nak buat macam mana. So untuk tutorial saya consider kamu boleh buat nanti untuk surface density. Boleh faham tak bahagian ni? So buat latihan untuk dan tutorial saya upload, nanti kena start buat dah. Sebab tutorial satu untuk chapter 1 dan 2 saja. So yang ni saya nak arrange minggu depan lah kot untuk kita buat revision bagi tutorial ni. Okay? Sir. Ya. Jadi yang apa? Apa? Sekejap saya. Tak apa ni ya. Apa? Apa kalau yang triangle ni? Triangle okey ha. Yang formula ni memang 1 per 2. Aha, ya ya ya. Ini actually formula dia sama ya. Semua sama. Formula ya. Formula untuk triangle ni memang dia pakai setengah kali tapak kali tinggi. Kamu cuba compare tengoklah, maksud dia kenapa nilai ni kita ambil. Balik kaji lah. Okey. Mana? Kita pakai yang ni. Kenapa yang ni 302 ni? Okey. Nah, sebab cuba faham yang ni lah, jarak ni set 2 ni. Daripada jarak set 2. Tengok baliklah formula segitiga tu. Okey. Segitiga. Compare ni. Formula dia fix ya. Formula actually formula dia sama ya. Kalau segitiga macam tu, kalau satah 110 pun sama, A darab set 2A. Kalau 100, A darab A. So yang tu harap kamu clear. Kalau soalan A memang dah bagi kan? Soalan A memang diberi.
Latif constant akan diberi, cuma dia bagi dalam nilai Armstrong, kamu tukarkan kepada nilai cm. Tu je. Okey. So kita dah habis chapter 2. Ha, so masuk chapter 3 ni. Ha, ni ada masuk bahagian-bahagian yang kita nak belajar specific on atomic punya part lah, the calculation. So more based on atomic punya part. Yang ni kita belajar dua, actually kamu belajar apa dalam chapter 2 ni? Dari segi calculation yang kamu belajar, kamu belajar volume density, kamu belajar surface density, kamu belajar juga untuk Miller index kan, nak cari plane, kamu belajar nak cari direction. Yang tu akan ada quiz nanti untuk kamu. Saya akan arrange satu quiz lah kot minggu depan lah. Minggu depan kena ada satu quiz dan juga tutorial untuk complete semua soalan yang ada dalam tutorial ni. So yang ni actually kamu kena prepare by group lah. So yang ni perlu ada submission juga ni. Saya nak ada submission, tapi sebab kita buat by group, kamu akan prepare by team lah, mungkin pecah lah, pecah kepada ahli kumpulan yang ada tu. Satu kumpulan saya letak itu ada lebih kurang dalam 5 orang. So kamu bagilah 50 soalan lah. Seorang mungkin dalam 10 soalan untuk dia siapkan dan kena ada submission untuk saya juga. Even tutorial pun kita buat juga dalam untuk latihan. Kalau tak suruh buat, kamu takkan buat ni. Sebab kita tak ada kelas face to face ni, susah juga lah. So saya kena monitor juga kamu punya exercise kamu tu. Ini cuma exercise tapi still kena buat latihan lah. Alright, so apa soalan lagi kamu nak tanya berkenaan chapter 1, chapter 2 setakat ni, apa masalah kamu? Ada soalan tak? Tak ada, sir. Tak ada lah. Okay, so jangan apa orang kata, bagaimana yang tak faham tu kamu, kalau ada nak tanya saya boleh tanyalah, boleh tanya saya personal ataupun tanya kawan-kawan yang faham lah. Kita akan tengok juga contoh-contoh soalan, soalan-soalan test ke, soalan-soalan final ke yang melibatkan cerita 1 dan 2 nanti ni. Tengok contoh soalan supaya kamu apa tahulah corak soalan tu macam mana dia buat. Okay, right, saya nak stop dulu, aku satu lebih dah. So terima kasih untuk hari ni. Minggu depan aku lah, saya akan jumpa balik semua minggu depan. Dan kalau tak ada apa-apa soalan, so kita akan stop kelas lah sekarang. Dan insyaAllah saya jumpa lagi minggu depan.